Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ni kita nak mula memasang satu CPU secara lengkap sebab barang-barang pun dah sampai yang kita beli daripada Shopee. So, kita akan mulakan dengan nak pasang prosesor ni lah, kipas prosesor ni. Okay, ni saya beli dekat Shopee juga. Memang untuk motherboard. Motherboard dia jenis LGA775 motherboard ni. So dia kipas ni boleh masuk lah. Sebab apa? Sebab dia ada tapak ni, dia kena dengan saiz ukuran tapak kipas tu. Okay, sebelum tu saya buka dulu dia punya processor dia. Okay, Intel ni. Okay, so nak cara nak pasang lah, kita pergi kepada straight forward lah. Okay, tengok lah, dia ada macam lekuk tu dan lekuk ni. So lekuk tu dengan lekuk ni menunjukkan lokasi untuk pasang. Sebab sini tak ada lekuk. Okay. Jadi dekat sini lah lokasi yang untuk nak pasang prosesor. Benda ni dia tak boleh salah pasang. Contoh kita angkat. Kita angkat. Okay, macam tu kan. Okay, kita nak letak balik. Letak je dekat bucu tu. Nampak lekuk tu. Dia takkan terbalik sebab kalau kita ikut betul dekat lekuk tu, dia takkan terbalik. Okey. Dah ngam kan? Okey. Bila dah macam tu, okey, kita zoom sikit. Bila dah macam tu, okey, kita tutup. Macam tu kita angkat kunci dia. Okey, kita tarik. Macam tu. So sekarang kita nak pasang, kita nak letak thermopaste. Okay, thermopaste. Okay, thermopaste ni kita ambil tisu sikit, kita kena keluarkan sikit sebab takut dia, sebab dia dah macam ada cecair dia dulu. Buang dulu cecair yang tu, depan tu. Okay, ya, betul-betul thermopaste yang padat lah keluar. So kita letak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan tu ni dia punya spanner. Okey. Ni dia punya soket. So soket ni kita akan masukkan dekat sini. Okey. Wire ni kalau tak nak bagi serabut, kita pintallah, pintal supaya dia tak masuk dekat kipas ni. So sekarang cara nak kunci dia ialah kita masuk nanti, masuk dan kita kena pusing. Masuk dan kita kena pusing. Nanti adalah macam tu. Masuk, pusing. Sorry. Okay, nampak tak dia punya anak panah tu? Tu anak panah dia ni. Dia pusing ke situ, buka lah. Kalau kita pusing macam ni, macam ni, dia kunci. Nanti kita tengok. Okay, tengok . Masuk pada soket dia. Kan dulu. Kan. Okey, bagi semua masuk. Okey, bila dia dah masuk, ini masuk, kita nak panah ni dia ke sini, kita pusing ke belakang. Pusing ke belakang tu, macam tu. Lock dia. Tengok kaki dia. Nampak tak dia keluar warna hitam tu. Okey. Okey, yang ni dia belum kunci lagi. Okey, tengok . Masuk, lepas tu kita pusing ke arah belakang. Pusing ke belakang macam tu. Tengok dia punya soket tu. Ini kita kunci lah. Ini kita kunci. Okay, ini pun sama.
singkat belakang. Yep, try sekali lagi. Tekan. Dan kita pusing belakang. Yang sama. Kita pusing belakang. Oh, dia terangkat tak? Kita test. Terangkat dia. Okey, dia tak terangkat lah. Maknanya motherboard ni kita boleh angkat. Okey, tu tandanya kipas sudah kemas. So kita pasang soket dia macam tu. Masuk dekat CPU fan. Okey, selesai. Okey. Untuk RAM macam biasalah, satu contohlah. RAM lekuk dia. Lekuk ni okey. Masuk saja tepi ni, handling kita just tekan saja. Tekan saja. Okey. Dia, dia auto kunci lah. Bila kita tekan, dia kunci. Okey. Seterusnya. Okey, sekarang kita nak pasang motherboard. So ni satu contoh. Okey, sebelum tu, sebelum kita masuk casing, kita nak pasang dulu wayar-wayar yang ada pada CPU tu. Okey. Sekarang kita tengok dia ada bagi dua. Untuk CPU ni dia ada bagi dua lah, kabel USB, kabel USB dan kabel HD audio ni untuk speaker dan juga mikrofon lah. Okey, HD audio kita tengok dia punya, dia punya soket dia, tengok dia ada lubang dekat tengah ni. So kita tengok ini tempat dia lah. Okey, dia ada lubang yang sama dekat tengah tu. Kita tengok eh. Eh, cuba tengok sama tak. Okey, so kita pasang. Bismillah. Okey. Siap dah. Okey. Then satu. Yang kedua, pasang USB. USB, USB. Okey, USB boleh pasang mana-mana lah. Kita nak pasang USB 7, 8 boleh, ni pun boleh. Okey, USB dia punya soket dia. Tengok eh. Dia punya soket dia tu lain sikit. Ha, tu dia ada lubang belah tepi sekali. Sorry. Tempat belah tepi tu dia tak ada, dia tak ada besi lah. Okey. Pastikan masuk betul-betul. Okey. Dah ngam. Kita tekan sahaja. Sampai dapat. Okey. Seterusnya kita nak pasang soket untuk on off button, soket untuk reset, untuk lampu dekat CPU ni lah, dekat dekat casing CPU ni, casing motherboard ni. Okey. Okey. Seterusnya kita nak pasang, nampak power LED, power HD LED dengan reset. So di dia punya wire dia, power LED dulu. Power LED positif negatif. Power LED positif negatif di belakang. Kat sini belakang. Positif dulu, positif dulu,
And then masuk yang negatifnya. Okey. Saja bagi satu-satu sebab nak suruh biar nampak. Okey, hati-hati ya, jangan patah. Kemudian masukkan power SW sebelah dia. Power SW. Okey. Dan juga kita masukkan HDD LD positif dan negatif. HDD LD positif negatif kita masuk di depan dia. Depan ni. Okey. Dan terakhir kita masukkan wire reset. Reset SW kat sini sebelah ni, sebelah HDD LD tu. Okey, dan dia akan tinggal satu apa nama pin yang kosong lah. Okey. Okey, itu kedudukan dia. Okey, sebelum tu nak bagi tahu juga, kalau setengah-setengah wire, kalau tak ada negatif positif, wire dia akan bagi pasangan wire merah atau hijau dengan putih. Putih tu negatif eh. Putih negatif. Sebab ni dia bagi wire hitam. Ada yang warna-warni. Okey, jadi sekarang kita dah pasang beberapa komponen. Antaranya yang pertama kita pasang audio HD tadi untuk speaker mikrofon, power jack yang ada dekat CPU ni. Dan ini kita dah pasang butang untuk butang on off, reset dan juga LED di depan tu. Dan kita dah pasang USB untuk port USB nak cocok pendrive dan sebagainya. Okay, so yang seterusnya kita dah pasang kipas. Kita dah pasang soket kipas. Cuma tinggal lagi yang kita nak pasang adalah ni, dia punya power dia ni. Dan juga yang main power dia yang kita akan pasang ialah ni yang putih ni. Okay, yang putih ni kita akan pasang. Okey, daripada power supply masuk ke sini. Case dan ini kabel ni, port ni adalah untuk kalau kita pakai hard disk yang jenis besar punya. Okey, hard disk besar, daripada wire yang sini dia akan masuk ke sinilah. Tapi kalau kita tak nak pakai yang tu, kita nak pakai hard disk. Hard disk yang kecil, yang macam external hard disk tu. So kita boleh pakai port yang ni, USB ni, SATA ni. Dan kita masukkan dekat sini. Okey, sekejap lagi kita akan cerita macam mana connection dia. Okey, dan bateri motherboard saya tak pasang lagi. Saya akan pasang last sebelum saya on CPU. Okey, sekarang kita nak tunjuk power supply tu. Power supply dia punya pin dia. Ni pin power lah yang kita akan pasang dekat motherboard. Cuma yang saya nak tunjuk dekat sini adalah dia punya power untuk menghidupkan apa, hard disk. Nampak tak? Okay, dia tulis SATA kat situ. Dia tulis SATA. Okay, yang ni kita hanya masukkan dekat yang ni. Okay, boleh je ambil mana-mana kita nak. Kita masukkan dia bagi 4. So kita ambil yang ni. Okay, yang ni untuk SATA. Kalau yang ni untuk bukan SATA, saya tengok dia panggil apa. Ni. Ni untuk soket ni, kalau jenis hard disk yang besar ataupun disk, orang kata pakai CD yang nak masuk player kan, dia masuk kat situ. Tapi saya tak pakai hard disk ni. Saya hanya pakai hard disk yang kecil saja. So hard disk kecil kena pakai yang ni. Yang ni. So, kita tengok dia masuk ke situ. Dia ada L tu. Dia ada L. Okey. Masuk dekat L dia tu. Okey, kita masuk dekat
Yalah, ketat sikit. Okey, kemudian ni adalah wire SATA ni, wire SATA. Kita akan masukkan wire SATA ni dekat sini L dia tu. Nampak tak dia macam ada lekuk tu? L tu kan? Okey, kita samakan. Masuk. Okey, settle. Yang ni dekat motherboard lah. Okey. Yang ni pun dekat motherboard. Dan pin yang 4 ni pun dekat motherboard. Okey, so kita tunjuk macam mana nak masuk dekat motherboard. Okay, sekarang tengok pin yang 4. Pin 4 ni, pin 4 ni kena tengok juga dia ada bentuk dia tu. Dia petak dengan bersegi sikit, so kita kena masuk cari yang elok lah dia punya pengunci dia, cari dia tak sama ni walaupun dua pin ni, empat pin ni, tapi empat pin ni dia berbeza petak dia. Jadi saya dah test tadi. Okey, so dia yang ni dia masuk sini. Kalau kalau kita masuk tu payah, tak tak boleh, kira bukan dia lah. Okey ni, and then kita masukkan seterusnya soket ni. Soket ni masuk kat sini. Okey, so sebelum tu saya nak susun dulu motherboard ni masuk kat dalam casing dia. Kita pasang skru siap baru kita pasang yang power tu, sebab dia dah habis dah. Semua kita dah pasang dah. Okay, so kita tinggal nak lock je lagi. Kecuali power je. Supply ini kena masuk daripada macam supply kena masuk di atas, letak je dulu. Belakang tu so kita letak dulu. Ok, first saya nak pasang ni dululah, pasang hard disk dulu. Boleh pasang dekat mana-mana je kita nak pasang, sebab dia tak ada slot untuk tu. So, kita pasang satu skru, boleh tak masuk dua? Oh, tak, oh tak boleh. Oh, dia just satu saja boleh buat. Tak apalah, kita pasang yang ni. Okey, untuk sementara sebelum kita, nanti kalau kita nak adjust, kita adjust lah. Adjust atas kreativiti kita lah. Ini just nak tunjuk saja. Okey. Sudah so, lekat. Okey. Sekarang okey, wayar ni kita tak pakai. Yang apa yang berbelit sangat ni. Yang ni kita pun tak pakai. So okey. Yang ni sekejap orang azan, so kita start dulu. Okey, sekarang kita nak pasang dia punya soket power. Soket power, soket power ni dia ada, kalau kita tengok dia ada yang petak dan dia ada yang segi. Nampak? Segi, segi, petak, petak, segi, segi, petak. Dan dia ada yang kosong. So dia ada clip kat sini. So kalau kita tengok dekat motherboard ni sebenarnya clip, lock clip dia dekat sini. Lock ni. Okey, jadi kemungkinan besar dia akan masuk macam tu. Okey, dalam masa yang sama kena perhatikan juga kedudukan ni.
kedudukan apa nama ni, segi ni. Ha, takut tolak-tolak tak masuk kan, tiba dia pecah ke apa kan. Tengok dulu. Okey, sebab tu kalau kita nak beli power supply, pastikan power supply ni ngam lah. Ha, kena tanya seller lah. Okey, macam ni dia boleh masuk. Ha, ni. So, tekan habis. Dapat. Okey, settle. So, sekarang wire yang satu lagi dekat motherboard ni kita dah pasang. Yang ni tak ada lah. Yang ni kosong, kita boleh ikat lah nanti. Kabel tie. Wire kipas. CPU fan dah pasang. RAM dah pasang. Okey. Sekarang ni wire. Ni wire. Ni adalah wire apa ni. Okey, tunjuk eh. Ni wire SATA. Wire hard disk tadi. Okey, ni wire hard disk ni. Okey, wire hard disk ujung dia kita pasang dekat ni L eh. Nampak macam ada L tu. Okey, pasang dekat mana-mana saja. Cucuk je mana-mana yang kita rasa nak pasang. Ujung ke tepi ke, saya letak atas sikit lah, senang. Haa, kat situ. So nanti wire ni kita boleh adjust lah. Kita boleh adjust. Okey, wire-wire yang lain, yang ni kita tak pakai. Yang ni tak pakai. Yang ni kalau kata kita nak tambah satu lagi hard disk, kita nak tambah hard disk macam ni. Okey, kita boleh buat cara yang sama lah. Ha, masuk power hard disk ni, beli kabel SATA satu lagi. Ha, cocok dekat sini satu. Yang ni, yang satu lagi cocok dekat sini. Ha, yang ni masuk dekat situ. Ha, gitu. Sama je step dia. Okey. So kita dah pasang power ni. Kita dah pasang, ni dah pasang. So kita alih dulu yang mana tak pakai. Okey, walau kita ikat dengan kabel tie. Yang ni pun sama, kena ikat. Pastikan tak ada wire yang terkena dekat kipas ni. Okey, so sekarang kita ikat ni dulu. Kita ikat dengan skru. Kita ikat dulu fan ni. Ikat fan ni dengan skru yang dia dah bagilah. Yang okey, skru. Boleh ngam tak tu? Masuk tak? Tak masuk eh. So, oh, sebelum tu kita ikat motherboard dulu. Kita ikat motherboard dulu. Okey, sebab apa? Sebab nanti kalau kita nak angkat, kita nak angkat tu senang. Nak alih-alih CPU tu senang. Okey. Masuk je dulu ni dulu. Pastikan tengok eh. Ni ada lubang skru ni. Ni lubang skru ni. Kat ujung tu satu. Okey, tengok biar dia masuk soket yang kat bawah tadi tu. Okey, dah nampak macam ada gaya-gaya tu. Ikat dulu. Kita pause dulu eh. Okay, sekarang skru dah pasang. Kita tak pasang semualah. Okay, sebab skru pun tak cukup. So kita pasang dalam 4 biji skru je. Okay, dia pun dah cukup kuat. Sekarang kita nak pasang skru dekat sini. Skru dekat sini nak pasang. Ha, tu dia. Seterusnya kita dah pasang tu. Okey. Lagi. Okey, semua dah pasang. Cukup dah.
So sekarang kita tinggal nak kemas kini saja wayar ni. Okey, kita nak cable up dia punya apa? Tie up dia punya wayar-wayar ni semua. Kita nak kemaskan dulu. Okey. Sekejap lagi kita tunjuk cara nak pasang. Cara nak on dia. Jadi ke tak jadi? Okey. Alhamdulillah, sekarang kita dah siap kemaskan wayar yang cable tie. Yang tak pakai ni kita sorok tepi ni lah. Dua lagi ni. Okey. Ini pun kita dah ikat cable tie supaya dia tak sangkut dekat kipas ni. Ni pun sama. Sorok tepi tu. Okey. Cuma ada satu wayar lagi. Kalau kita beli casing ni MX4000 ni, dia ada bagi satu USB 3.0. Sebabkan motherboard ni sebenarnya motherboard ni tak ada pun soket untuk 3.0 sebab zaman motherboard ni mungkin belum ada lagi. Kalau motherboard yang terkini mungkin adalah 3.0 ni. So 3.0 ni kita tak pakai lagi lah. Mungkin satu masa kalau kita upgrade motherboard yang lain mungkin kita akan pakai. So kita sorok dulu. Kita simpanlah, soroklah mana-mana. Macam tu ke? Okay, sebab kita tak pakai kan. Sorok je lah. Okay. So alhamdulillah kita dah siap pasang. Kita dirikan dia. Okay. Kita tengok dia punya ya, kali tak akhir lah. Kita check dulu. Double check dulu. Okay. Ada satu lagi saya nak bagi tahu yang pasal hadis yang ni tadi. Okey, hadis ni terlupa saya ada kabel dia. Saya tunjuk contoh je lah ni kabel dia. Ni nampak kabel dia. So kita cocok kat sini. And then satu lagi kita cocok dekat yang biru ni. Okey, tapi saya tak nak pakai lah. Sebab saya dah ada hadis yang kecil tu. Hadis yang SATA ni. Wire SATA ni kan, yang guna wire SATA ni. So saya tak nak pakai dah yang tu. Sebab tu pun dia tak besar, dia 40GB je. Dia saya ambil daripada komputer lama. Dan untuk pengetahuan motherboard second, RAM second, hard disk pun hard disk second, wire SATA ni wire second juga. Maksudnya wire daripada komputer yang dah rosak. Okay. Cuma yang barunya ialah kipas dengan CPU. Kipas dengan CPU. Sebab apa kipas dengan CPU? Sebab kipas dengan power supply, bukan CPU, power supply. Kipas dengan power supply. Sebab power supply saya punya yang lama tu memang dah rosak, memang tak boleh pakai dah. So kipas pun kipas yang lama tu pun dia tak masuk, dia tak ngam. So saya beli barulah. Harga nanti kita tunjuk harga berapa. Okey. So kita nak pasang bateri. Sebelum kita pasang tu, kita pasang bateri dulu . Okey dah. Okey, kalau nak pasang kipas tambahan. Kipas tambahan biasa kita pasang kat sini. Mungkin dia pasang kat sini ataupun nanti bila kita tutup casing dia ada lubang tu kan, kat tepi ni, boleh pasang kat sini. Okey, so kipas tambahan ni untuk motherboard ni kita boleh cari, nampak tak ni tepi CPU ni kat sini. Sebenarnya dia tulis CPU, sorry, dia tulis CHA fan. Okey, dia 3 pin, tengok, dia 3 pin. Okey, boleh cocok kat sini, cari yang 3 pin. Ataupun kalau macam malas nak cocok situ, boleh beli satu kabel. Kabel dia, kabel tu dia pecah. Dia pecah 3, dia pecah 2. So satu kabel ni dia berpecah kepada 2 kabel lagi. Maksudnya soket ni, soket kipas ni boleh sambung dekat kabel tu dan dia ada lebih satu lagi kabel, dan daripada kabel tu boleh pasang fan ni, boleh pecah. Guna satu soket ni saja. Dekat Shopee ada jual. Dia panggil extension kalau tak silap saya. Extension CPU fan. Boleh try cari . Sekarang kita nak hidupkan dia.
Oh sorry. Kita nak hidupkan dia, kita pasang. Ni dulu. Okey. So saya akan tunjukkan video macam mana kita nak bila kita dah hidupkan dia. Okey, kita jumpa pada sekejap lagi. Okey, bismillah. Alhamdulillah. Okey, sekarang dah selesai. Kat sini saya siap-siaplah pasang keyboard yang lama punya. Tertikus yang lama sebab saya nak terus format lah. So sekarang kita cuma nak test dia hidup tak hidup. Kalau kita on switch, dia akan menyala satu lampu kuning dekat situ, nandakan api dah masuk lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan, nampak tak api dah masuk. So kita on screen pula, dah nyala. So sekarang kita tekan dia punya button ni lah. Tengok eh, kipas dah pusing, lampu dah nyala. Okey. Okey, bismillah. Agak hidup lah. Okey, kita tengok. Alhamdulillah. Okey, tandanya motherboard ni elok lah. Auto detect SATA ni. Hard disk semua dia dah detect. Master driver apa semua. Toshiba Trans Memory High Speed ni pendrive yang saya nak guna kejap lagi lah. Ok, itu saja. Saya nak format. Ok, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih support channel. Semoga bermanfaat.